Okey, assalamualaikum kawan-kawan sedang menonton Man Channel. Sekarang saya bersama Awira. Apa semua? Yang dulu dia kumpulan apa nama kumpulan mula-mula tu? Mojo. Ah, Mojo. Mojo. Ah, tapi Mojo lah. Mojo. Mojo lah. Mojo dia datang kat sini. Dapat ada buat cerita sikit kan? Betul. Okey, Awira. Ya, yes, saya. Perjalanan di dalam Mojo. Okey. Habis kamu dah keluar daripada Mojo, okay. Apa yang kamu buat pada ketika itu? Okey, sebenarnya time tu sudah keluar Mojo, saya keluarkan satu single. Single solo, saya tak break tu, saya masih lagi aktif dalam industri. Time tu saya keluarkan lagu Terhakis. Lagu tu pun saya buat sendiri, kau compose ni, saya produce ni. Tak ada syarikat yang apa ni? Lagu tu saya sign up bawa Sony Music. 2015 tak silap. 2015 lama dah tu. Tujuh tahun lepas. Tapi sejak bila kamu simpan jambang tu? Ini yang kebelik tu. Jambang. Aku dah tengok kamu kan ni. Ya. Apa ni? Aku ingat warap. Masa dalam GB tu tak ada lagi kan. So, alhamdulillah lah. Jambang ni pun disponsor oleh Dr. Shah Hair Clinic. Disponsor? Disponsor. Dia tanam. Dia ambil rambut dia berbelakang. Jambang tu tanam tu? Tanam sendiri. Ya. Siapa-siapa yang nak tanam jambang ke rambut ke boleh Roger Dr. Shah Hair Clinic. Ada Instagram dia. Boleh tanam ya? Boleh tanam, boleh buat. Kalau aku tanam apa? Oh, jadi ya. Dah lagu hitam. Baru di purple dah. Di purple hitam dah. Okey. Selepas kebulan apa ni Mojo tu kan? Okey. Kamu buat solo. Ya. Kemudian kamu ada join Prime Logistics. Ya. Apa jadi dengan perjalanan tu? Okey, sebenarnya mungkin tak ada rezeki lah dengan Prime Logistics. Tapi saya amat orang kata apa, berbesar hati kerana berpeluang bekerja dengan hutan-hutan. Dia baju, Abang Hillary, Abang John. Walaupun, yelah, ada keluar band masuk ni, Abang betul ni lumrah band kan. Benda tu saya ambil sebagai experience. Sebab apa masa dengan Brand Domestic, saya record full album, Analog lah. Zaman Abang punya recording. Zaman Abang lah. Betapa susah hanya nak recording Analog. Betul. Tapi saya rasa tahun 2017. Walaupun equipment digital ada, tapi Abang Ju nak terapkan saya macam mana Dato' ambil record macam ni. Abang post record macam ni, macam ni. So, benda tu saya dapat experience yang orang lain tak dapat. Kalau boleh tu memang sudah terjalan sekali, masa nak balik lah. Sebab kita, Abang tahu kan, Analog dan macam mana. Kalau crap sikit from top, snap it from top. So, benda tu saya ambil satu experience lah, berfikir dengan orang-orang lama. Betul. Lagi pun kalau zaman sekarang ni digital. Yeah. Kita boleh kata orang in out semua boleh. Copy paste je apa semua boleh. Tapi bagi saya lebih pentingkan kualiti. Bila once saya dengar balik album tu, Analog punya mix dengan master, very different. Yalah, betul lah. Memang different. Dia dengar sebiji sendiri. Tapi sekarang ni apa ni, Awira, apa perancangan ni sekarang ni? Perancangan sekarang ni saya bergerak secara solo lah. Jalan solo lah. Tapi kalau contoh, kalau ada konsert besar ke apa, mungkin akan ada backline lah. Tapi nama Awira. Dia dicontoh macam Meluah, macam Nickelback, Chris Daughtry. Dia buat macam tu. So, pakai line up session je. Tapi kalau dalam kita pergi konsert atau show ni, dia yang layan tu dengan grup dia. Ada orang ke belakang. Ya, sebenarnya tu sebab rocker ni abang lagi tahu lah, abang hotel kan. Dia kena dengan band kan. Dia on stage tu dia bau, dia blues dia akan keluar kan. Dia punya madu pun dia akan ekstra lagi. Ya. Kalau seorang-seorang terpacak kat situ, dia jadi bagus lah kan. Dia legend tu kan. Okey, sekarang ni show sekarang ni banyak tu kan lah. Lepas ke ni kita pun faham kan sebelum kamu, ni kita. Kamu masuk Zama-Zama tu? Ya, yang tahun lepas punya. Gegar Pangasa lepas. Alhamdulillah lah, lepas dah saya masuk Gegar tu, adalah juga show-show. Kan sebelum ni kita pandemi. Beralih ke endemi, Alhamdulillah. Maksudnya kira ada, bagi ada, benda tak ada. Alhamdulillah, syukur lah. Ada lah, betul. Masih lagi perjuangkan rock punya scene lah. Walaupun kita
kita faham sekarang ni K-pop meluasa di orang kata industri Malaysia. Tapi saya fikir balik pada tahun 2005 Indonesia punya muzik dengan Malaysia. Tapi bagi saya, saya tetap dengan prinsip saya akan menjuangkan rock prinsip. Baru layak kan? Rock takkan mati kan? Rock takkan mati. Sampai film tak ada. Tapi itulah cameraman aku tak tahu lah PNB tu kan. Dia rekod ke tak aku tak tahu kan. Orang dah pernah cakap berbuih nanti kan. Okey, sekarang ni kamu dah kumpul sekarang ni jalan sopan je lah. Ya, baik. Untuk album tak ada perancangan untuk waktu. Saya sebenarnya mungkin akan masih dalam perancangan akan ada, saya akan ada album, full album juga. Sebab saya sebenarnya prinsip saya nak buat album, saya nak jalankan tour. Itu baru betul. Kalau single buat single, yes, memang zaman sekarang orang buat single buat single. Tapi kalau invite concert, takkan 3 lagu seri, 5 lagu cover. So benda tu kita kena fikirlah. At least kalau kita buat album dalam 8 lagu, so kita boleh ketengahkan lagu kita. Lagu cover hanya 2 je. Itu mahal lah. Ada mahalnya dekat situ. Tak ada orang lain lagu. Betul. Tak layan lah macam tu. Apa yang kamu terkait topo tengok kamera tu? Ada yang tak kena tu pun pelik tau apa yang. Haa kan? Okey. Bila dirancang tu agaknya? Nak keluarkan apa? Ya. Disebabkan sekarang ni pun masih dalam progres, mungkin awal tahun depan pun. Awal tahun depan. InsyaAllah akan keluar. Habis lagu-lagu semua ada lah? Dah buat pre-pro apa semua. Dalam progres lah semua. Antara komposer-komposer dia yang terlibat? Komposer ni insyaAllah mungkin Tom Spider. Spider lah. Legend juga tu, brother. Legend lah. Ini duduk benar-benar mana-mana syarikat tu tak? Saya sebenarnya sendiri. Dah sendiri semua lah? Saya dengan manager saya. Itu CD pun jual sendiri? Semua sendiri, semua. Jadi mana 10 lagu dekat itu? Maksudnya management semua sendiri lah. Maka kalau begitu kawan-kawan jangan lupa dapatkan album apa ni? Awira. Ya, insyaAllah. Dia punya jerit steady. Boleh terkencing dalam seluruh. Dia punya jerit lain macam. Apa yang Awira nak sampai kepada peminat-peminat? Okey, kepada semua my penyokong, teruskan support saya dan juga teruskan support Abang Man Max. Okey, dan terus support rock on the scene. Rock never die, man. Okey, kalau begitu, kita dah apa nak cakap dah. Apa ni kamera main pun dah macam-macam macam tu dah. Tak dapat duduk. Assalamualaikum. Kita tengok video yang akan datang. Bye-bye.